Pasca penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan polisi untuk penambahan personel pengamanan bagi para penyidik. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan sepakat dengan opsi tersebut dengan sediakan 20 personel tambahan. Tadi kita diskusikan ada sekitar 20 orang kita akan tambahkan di sana. Oh, nanti tidak penyidik, Nanti ada kegiatan. Kalau penyidik kita situasional ya situasional untuk lakukan yang jelas kita akan lakukan kemauan maksimal kepada teman-teman penyidik KPK untuk bisa bertugas dengan tenang. Sebelumnya Pihak kan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga siapkan personel pengamanan yang akan mengawal 24 jam. TNI mengutuk apa yang dilakukan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan TNI sudah menyiapkan personel yang diperlukan secara profesional apabila diminta untuk mengadakan pengawalan 24 jam. Sebelumnya Selasa pagi penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal usai salat subuh di masjid dekat rumah. Novel terluka bakar di bagian wajah dan mata. Jika tidak ditangani dengan tepat, Novel Baswedan berisiko alami kebutaan permanen.